Bagaimana anak-anak? Jadi anak-anak, hari ini kita akan mengadakan pemilihan ketua kelas. Jadi yang mau mengajukan diri sebagai ketua kelas, bapak minta dua orang lah maju ke depan. Kalau bisa laki-laki dan perempuan lah yang maju. Ayo pak, silakan maju. Silakan maju juga sebagai cewek. Apakah ada yang lain? Tidak. Jadi sebelum kalian dipilih nanti, persilakan perkenalkan dirinya dulu dari yang laki-laki. Perkenalkan bapak dan teman-teman, saya Fernando Rudi Cito, bapak asal dari Sumatera. Yang perempuan? Perkenalkan bapak dan teman-teman, saya Sinta, asal dari Bali. Sebelumnya agama kalian apa? Tahu, saya Muslim. Tahu, belum? Oke. Dari sini bapak bisa simpulkan yang jadi ketua kelas Perman Cidro. Pak, aku. Ya, Pak, kenapa kita tidak mengadakan sistem voting biar lebih adil? Pak, kenapa bapak langsung menyimpulkan sendiri? Kenapa tidak mengetahui karakteristiknya terlebih dahulu, Pak? Izin komentar, Pak. Teman-teman, kenapa kalian tidak setuju dengan pendapat bapak? Sedangkan itu kan bapak adalah wali kelas kita. Jadi berbeda aja, Pak. Jadi ribut, kita laksanakanlah sistem voting. Setuju kita semua? Setuju. Oke, untuk memilih ketua kelas kita dari antara Cibro, Cibro dan Dimana, siapa yang memilih Cibro ke tangan? Lalu lagi teman si Ruth. Oke, pas satu orang ke tangan. Yang memilih Johana sekarang di tangan. Oke, ada 3 orang. Jadi bisa kita simpulkan ada 3 orang yang memilih Johana dan cuma 1 orang yang memilih si Cibro. Jadi kita simpulkan yang menjadi ketua kelas adalah Johana. Selanjutnya. Sekian yang dapat kami